Ayo, dengan tepung lagi kopi. Merasa saya sih mas di online mas bang kesannya dari kaki biru Bingkai madrasah. Kita sudah ada beberapa live, kita tayangkan apa ya? Kita tayangkan Pak. Ya, setiap kali kegiatan atau Anda memulai kegiatan pakai yang berbahan ya, mudah-mudahan kira ada waktu Bapak bisa sekarang sekali di kota dengan belum kalau kita kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya hadir bersama kita. Kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh beberapa kepala ketua tim kerja pada bidang pendidikan madrasah, yang kami hormati kepala seksi pendidikan madrasah pada Kemenag Kota Palangkaraya, ini
namanya tidak asing lagi, Kasih Penmat ini. Yang kami hormati Kepala MTSN 2 beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTSN 2 ini, yang kami hormati Pengawas Pembina Kota Palangkaraya, Kemenag Kota Palangkaraya, yang kami hormati Ketua Komite MTSN Kota Palangkaraya, MTSN 2 Kota Palangkaraya, siswa siswi pada MTSN 2 Kota Palangkaraya yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita sehat walafiat dan bisa bertemu dan silaturahmi pada hari ini dalam rangka pertama mengikuti dan menyaksikan penyerahan sertifikat halal pada kantin 10 kantin yang ada di MTSN 2. Kemudian peresmian PTSP. Yang ketiga, lonceng podcast pada MTSN 2. Kemudian juga dirangkaikan dengan peringatan perayaan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, salawat dan salam kita haturkan, kita persyarahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama kami mengapresiasi atas kegiatan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Ada 4 rangkaian yang dilakukan pada hari ini sekaligus dilaksanakan pada hari ini. Beberapa rangkaian kegiatan ini diantaranya tadi lonceng potis, kemudian penyerahan sertifikat halal, kemudian peresmian PTSP dan peringatan Maulid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal tentunya kami sampaikan. Kami mengapresiasi atas adanya inisiasi dan adanya podcast. Podcast merupakan salah satu sarana untuk sebagai media informasi, sebagai media penyampaian dan sebuah model dari transformasi digital. Karena kita menyikapi era digitalisasi, jadi MTSN 2 ini punya podcast untuk menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MTSN 2 ini. Misalnya, hari ini adanya peringatan Maulid, hari ini adanya penyerahan sertifikat halal dan peresmian PTSP dan yang lainnya, itu diekspos saja bahwa inilah eksistensi kegiatan-kegiatan yang ada di MTSN 2 melalui
podcast atau melalui media-media yang lain. Silakan ekspos seluas-luasnya bahwa kita punya program, punya kegiatan yang positif untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian kita juga memberikan layanan. Layanan-layanan apa saja, kalau ada yang perlu diedukasi, yang perlu diinformasikan melalui podcast ataupun yang lainnya. Nah, berarti keberadaan podcast sangat bermanfaat sekali bagi lembaga kita. Saya mengapresiasi MTSN 1 sudah punya, Kemenang Kota Palangkaraya belum punya. Ini luar biasa. Berarti ini mendorong juga kepada atasannya supaya punya podcast juga. Ya, ya mudah-mudahan nanti. Biasanya ada humasnya nih, humas dari Kemenang Kota ini hari ini tidak ada. Oh ada. Itu kan biasanya update terus Kemenang apa Umas Kemenang Kota terus selalu update walaupun selalu mendapatkan teguran dari saya karena selalu update ingin cepat akhirnya ya ada coretan-coretan lah sedikit mungkin yang ikut di grup Umas seprovinsi itu melihat itu adanya. Nah begini, kalau kita mengekspos itu perlu diteliti dulu apa yang akan kita ekspos. Bagaimana dampaknya kalau kita sampaikan, kita informasikan kepada orang-orang. Kalau dampaknya negatif jangan disampaikan. Kalau positif silahkan sebanyak untuk diekspos. Gitu. Jadi intinya saring dulu baru disaring. Saring dulu baru disaring seperti itu. Ini terkait dengan podcast dan Pak Menteri Agama Gusmin mendapatkan penghargaan tentang transformasi digitalisasi layanan keagamaan. Jadi berbagai media jadi digunakan apa berbagai media dengan menggunakan sistem digital layanan keagamaan sudah digunakan dimanfaatkan oleh Kementerian Agama. Ini luar biasa. Sehingga dari atas ke bawah dan kita selalu mengikuti serba-serbi layanan dengan sistem digitalisasi ini. Yang kedua terkait dengan PTSP. Untuk PTSP sebagai pengendali. Pengendali dari pimpinan. Dari kita semua. Adanya PTSP. Maksud saya pengendalian itu kita tahu tamu yang datang, surat yang masuk, dan yang lainnya diketahui. Karena melalui satu pintu. Apapun. Guru pun yang keluar juga, guru yang keluar pada jamnya, pada jam dinasnya, PTSP juga harus tahu. Sehingga pimpinan, kepala MTSN, kalau ingin mengetahui silakan lihat pada PTSP. Kan seperti itu. Jadi sebuah alat kendali itu, PTSP. Kemudian ingin tahu tamu yang datang atas nama si A jam berapa dan sampai jam berapa. Ada di PTSP. Karena melalui satu pintu tadi. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini yang kedua. Ketiga, ini Pak Kabak dan Kabid hari ini selesai mengikuti tentang halal ini, tentang produk halal. Berarti diwajibkan kepada kita semua sosialisasi sudah. Sosialisasi tentang produk halal sudah dilakukan. Seluruh Indonesia sudah disosialisasikan. Kemudian kepada produk-produk yang UMKM atau yang lainnya diharapkan
punya sertifikat halal. Oke, saya setuju inisiasi dari kepala MTSN dan yang lainnya, dan komite dan yang lainnya, adanya kantin halal, ya, kantin halal. Akan tetapi bahan yang diperjualbelikan itu harus sudah teridentifikasi dan jelas dan dapat dipastikan bahwa itu adalah yang dijual belikan itu adalah bahan yang halal. Makanya kantin semua sudah punya sertifikat halal. Nah, kita ingin mengembangkan tentang produk halal tentunya dari internal kita, dari Kemenang, dari madrasah, dari pondok pesantren, dari KUA dan dari yang lainnya yang punya produk, silakan, diharapkan punya sertifikat halal. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu seluruh jajaran yang ada di sini kalau punya ada produk makanan apa saja yang punya sertifikat, silakan juga untuk dijual di sini. Kan boleh-boleh saja. Silakan. Untuk diperjualbelikan, yang penting punya sertifikat halal. Nah, setelah kita sudah semua, Kemenak sudah punya, kantin-kantinnya sudah punya sertifikat halal. Produk yang dibikin, diolah di rumahan misalnya, punya orang Kemenak, punya guru madrasah, juga sudah punya sertifikat halal, silakan dikembangkan ke lain. Akan tapi ini memang tugas dari Satgas Halal. Satgas Halal itu harus menyisir mana warung, restoran, dan yang lain-lainnya itu diharapkan punya sertifikat halal agar mudah kita memilih mana warung yang punya sertifikat halal. Sepertinya agak susah saat ini kita ingin memilih mana warung-warung, restoran yang punya sertifikat halal. Nah, diharapkan kita harus mensosialisasikan kalau ada teman, keluarga, tetangga yang punya produk, diharapkan untuk mendaftarkan usahanya, didaftarkan agar memiliki sertifikat halal. Ini kan dari kita, dari Kemenak. Silakan sampaikan agar mendaftar yang belum punya sertifikat, silakan daftar dulu. Dan kalau bisa kita hindari bahan produk, bahan makanan yang tidak punya sertifikat, jangan kita ke sana. Sementara ada pilihan yang punya sertifikat, kecuali tidak ada lagi. Jadi bermula dari kita dulu memberikan contoh kepada masyarakat yang lain. Itu. Jadi penting sekali anak-anak kita sudah terbiasa makan makanan yang warungnya, kantinnya yang sudah bersertifikat halal. Mudah-mudahan di luar juga mereka memilih. Nah, kalau ada informasi, siswa-siswa sekalian ya, kalau ada informasi keluarga atau orang tua yang punya usaha, berikan bantuan agar mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan ini penting sekali bagi kita umat Islam agar menambah keyakinan kita. Agar kita yakin bahwa yang kita makan itu, yang kita beli itu adalah halal. Istilahnya halalan thayyibah. Halal, baik, dan bersih. Nah, itu. Jadi penting sekali. Nah, lembaga pendidikan keagamaan. Nah, kalau sudah semua yang ada di kita, lembaga kita, di madrasah kita, sudah semua punya sertifikat, baru kita keluar ke sekolah-sekolah untuk disosialisasikan. Dan ini adalah termasuk program prioritas.
otoritas dari Kementerian Agama untuk tentang persertifikatan apa sertifikasi halal ini. Jadi perlu kita perhatikan bersama-sama agar kita yakin bahan makanan yang kita makan, yang kita beli itu adalah punya sertifikat halal. Berarti sudah terjaga, sudah terjamin untuk keyakinan bagi kita semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena itulah sudah aturan dari agama kita, dianjurkan, diharapkan, bahkan diwajibkan untuk memakan makanan yang halal. Barangkali ini tiga hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap juga, kami bertitip, mudah-mudahan seluruh jajaran di sini jaga kompakan dan kebersamaan dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada di sini. Mudah-mudahan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, peserta didik anaknya ke madrasah ini. Mungkin ini sudah ya, sudah terpercaya dan tidak bisa menampung. Ya, tidak bisa menampung masyarakat yang ingin sekolah di sini karena keterbatasan ruang belajarnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu peresmian secara simbolis. Penanda tanganan piagam peresmian PTSP, ruang podcast Bima, dan kantin halal Stenda oleh Bapak Dr. Haji Nur Fahmi MM. Kepada Bapak mohon kesediaannya untuk mengambil posisi didampingi oleh pejabat yang berwenang. Kepada Bapak Kemenag Kota Palangkaraya, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Palangkaraya, beserta Kepala Madrasah Tsanawiyah Sekota Palangkaraya dimohon untuk mendampingi di depan. Berbaris sesuai nama. Ini sini, Pak Isra, ini Pak Isra sini. Sudah ya, baik, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal. Penyerahan sertifikat halal kantin Stenda oleh Bapak Dr. Haji Nur Fahmi MM kepada Kepala MTSN 2 Kota Palangkaraya, juga didampingi oleh pejabat yang berwenang, dan sertifikat halal juga diserahkan kepada pengelola kantin MTSN 2 Kota Palangkaraya. Thank you.
foto-foto di sini. Ya, foto-foto. Foto di sini. Foto di sini, Bapak. Masuk nih, Pak. Pak, izin Bapak. Balik, Pak. Satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga. Ini yang halal. Ya. Berikan tepuk tangan yang meriah atas peresmian fasilitas penunjang SSN 2 Kota Palangkaraya, juga penyerahan sertifikat kantin halal SSN 2 Kota Palangkaraya. Dimohon kepada Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempat. Baiklah, kita sudah menyaksikan peresmian secara simbolis dan juga penyerahan sertifikat.